Annyeonghaseyo, Yorobun. Di video kali ini, kita akan memberikan informasi mengenai 7 drama Korea yang akan ditayangkan bulan Januari 2023. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel Rapsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja ya guys. Drama Korea yang pertama adalah Brainworks, bergenre misteri, komedi. Dibintangi oleh Jung Hyung-hwa sebagai Shin Haru, Cha Tae-hyun sebagai Geum Yong-si, Kwon Soo-yong sebagai Seul Soo-jong, dan Yi Ji-woon sebagai Kim Moran. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 2 Januari 2023 di KBS2 sebanyak 16 episode. Menceritakan tentang seorang detektif baik hati yang bekerja sama dengan seorang dokter ahli bedah saraf yang selalu percaya diri dan seorang penyidik hipnotis untuk memecahkan kasus kriminalitas. Drama Korea yang kedua adalah Payback, bergenre drama bisnis thriller misteri. Dibintangi oleh Lee Sun Kyun sebagai Eun Young, Moon Chae Won sebagai Bak Jun Kyung, Kang Yoo Suk sebagai Jang Tae Chun, Bak Hun sebagai Hwang Ki Suk. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 6 Januari 2023 di SBS sebanyak 12 episode. Menceritakan tentang balas dendam yang mendebarkan, tentang perjuangan yang baik dan tanpa keraguan, sekelompok orang yang menolak untuk tetap diam di hadapan otoritas yang tidak adil, untuk melawan kartel yang telah berkonspirasi dengan hukum. Drama Korea yang ketiga adalah Agency, bergenre drama, office, business, life. Dibintangi oleh Lee Bo-yung sebagai Go A-in, Ju Sung-hwa sebagai Choi Chang-su, Sun Na-eun sebagai Kang Hana, Han Jun-woo sebagai Bak Kyung-woo, dan Jeon Hye-jin sebagai Ju Eun-jung. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 7 Januari 2023 di JTBC sebanyak 16 episode. Sebuah drama perkantoran yang menggambarkan seorang wanita yang telah menjadi eksekutif wanita pertama di grupnya dan membuat karirnya hingga berada di posisi tertinggi. Dengan latar belakang sebuah biro iklan yang mengangkat cerita realistis tentang kehidupan sehari-hari mereka yang menjalani kehidupan seperti perang dan cerita di belakang layar industri. Drama Korea yang keempat adalah Pung Dae-chosan Psikiatris Season 2, bergenre drama misteri romance historical medical. Dibintangi oleh Kim Min Jae sebagai Yu Sepung atau Yu Seop, Kim Hyang Gi sebagai So Eun Woo, Kim Sang Kyung sebagai Ye Ji Han, Kang Yong Suk sebagai Jong Kang Il, dan Woo Da Vi sebagai Lee Seo Yi. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 11 Januari 2023 di TVN sebanyak 10 episode. Diadaptasi dari novel Chosan Psikiatris Yu Sepung karya Lee Eun Soo. Pung Dae-chosan Psikiatris Season 2 melanjutkan kisah seorang psikiater berhati lembut sekaligus ahli akupuntur terbaik yang difitnah sehingga diusir dari istana dan pergi ke desa Gyesu. Bertemu dengan tabib yang kasar di desa Gyesu, serta seorang janda teraniaya yang memiliki kecerdasan seperti detektif. Ketiganya bersatu untuk membantu menyembuhkan masyarakat di desa Gyesu. Drama Korea yang kelima adalah Crash Course in Romance, bergenre drama, komedi, romance. Dibintangi oleh Jun Do-yoon sebagai Nam Hang-sun dan Jung Kyung-hoo sebagai Cho Chi-yol. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 14 Januari 2023 di TVN sebanyak 16 episode. Drama ini bercerita tentang seorang mantan atlet nasional yang memiliki kepribadian yang sangat positif dan stamina yang tidak terbatas. Dia juga pemilik toko lauk dan saat ini sedang mempersiapkan ujian masuk universitas. Tetapi dirinya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang instruktur populer di bidang pendidikan swasta nomor 1 di Korea yang memiliki kepribadian sensitif, berduri, dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Tapi hubungan mereka berkembang ke romantisme. Drama Korea yang keenam adalah Can We Be Strangers? Bergenre drama komedi romance. Dibintangi oleh Kang Sora sebagai Ohara dan Jang Sang Jo sebagai Go An Boom. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 18 Januari 2023 di AENA sebanyak 12 episode. Menceritakan tentang dua pengacara yang sama-sama berspesialisasi sebagai pengacara perceraian. Selain itu, mereka berdua juga mantan suami istri. Dan saat ini, mereka berdua bertemu dan bekerja bersama sebagai rekan kerja yang menangani kasus yang berkaitan dengan perceraian dan hubungan. Drama Korea yang ketujuh adalah Season of Kokdu, bergenre drama, romance, medical, fantasy. Dibintangi oleh Kim Jung Hyun sebagai Kokdu, Im So Hyang sebagai Han Gyu Jul,
Kim Da-sum sebagai Ta Jung-won dan An Woo-yun sebagai Han Chul. Drama ini akan ditayangkan mulai tanggal 27 Januari 2023 di MBC sebanyak 16 episode. Menceritakan tentang dewa kematian Gokdu, makhluk dunia bawah yang dingin dan kejam. Setiap 99 tahun, Gokdu harus beristirahat dan menghabiskan waktu 49 hari di alam fana dengan menghuni tubuh seorang manusia. Tapi kali ini, Gokdu bertemu dengan seorang dokter wanita yang memiliki kemampuan misterius untuk memerintah Gokdu. Sepertinya drama yang seru, guys. Inilah 7 drama Korea yang akan ditayangkan bulan Januari 2023. Semoga nggak ada perubahan ya, guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.